siapa nih? Mengapa makan rumput sini? Hush, 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 pergi sana. Hai Zakaria, kamu apakan domba-dombaku? Ya tuh, domba-dombamu masuk ke dalam wilayah pengembalaanku. Loh, emangnya pada rumput ini milik nenekmu? Aku punya hak mengembala di sini. Iya, padang pengembalaan ini memang bebas untuk semua kawanan domba. Jangan main serobot begitu. Bicarakan baik-baik. Sekarang ini, padang rumput tidak bebas lagi. Pemerintah Romawi sudah memungut pajak rumput. Tanya saja sendiri pada Pak Tentara. Benar kan, Pak? Benar. Padang rumput ini punya pemerintah Romawi. Setiap orang yang menggembala di sini harus bayar pajak. Coba kamu tanya majikan, sudah bayar pajak atau belum? Tampaknya belum, Pak. Kalau begitu, kamu dilarang menggembala di sini. Bawalah domba-domba pergi dari sini. Sebulon punya hak merumput di sini. Sabar dulu ya, Pak. Saya tanya Pak Yowas dulu. Baiklah. Kamu punya waktu sehari. Kalau besok belum bayar pajak, maka jangan datang ke sini lagi. Paham? Paham, Pak. Aku dan Sebulon pergi dulu. Hei, ada apa nih? Mengapa tentara Romawi itu ke sini? Tentara Romawi melarang kita merumput ke sini. Loh, memangnya kenapa? Karena Pak Yos belum bayar pajak. Kalau besok belum bayar pajak, kita dilarang mengembala di sini lagi. Wah, saya baru dengar soal pajak ini. Kalau begitu, saya akan pergi ke rumah Pak Yos. Jagalah kawanan domba kita. Ya, aku akan menjaga domba-domba kita di sini. Permisi, Pak Yowas. Simeon. Mari masuk. Apakah saya mengganggu? Gak apa-apa. Ada perlu apa kamu datang kemari? Siapa yang menjaga domba-dombaku? Zakaria yang menjaga domba-domba. Begini, Pak. Ada persoalan di Padang Efrata. Persoalan apa? Begini, Pak. Kami, para gembala yang mengembalakan domba-domba Bapak, berebut padang rumput dengan para gembala yang mengembalakan domba-domba milik Tuan Hizkia. Tadi sore, kami malah diusir oleh gembala Tuan Hizkia. Katanya, kami tidak punya izin. Sejak kapan menggembala di sana harus ada izin? Mereka benar, nak. Mereka lebih berhak menggembala di Padang Efrata. Kok bisa begitu, Pak? Majikan mereka sudah membayar pajak rumput kepada pemerintah Romawi. Mengapa Bapak tidak membayar pajak? Peternak yang lain membayar juga, kan? Itulah yang sedang bikin aku pusing saat ini. Uang yang harus dibayarkan itu sangat tinggi. Setelah aku hitung-hitung, ternyata tidak seimbang dengan pendapatan yang aku dapat dari hasil ternak domba ini. Lalu bagaimana dong, Pak? Aku juga tidak tahu harus bagaimana lagi. Sekarang ini, aku sedang menimbang-nimbang sebuah keputusan yang pahit. Waduh, apa itu, Pak? Aku akan menutup usaha ini. Aku akan menjual semua domba-dombaku. Terus, bagaimana dengan nasib kami, Pak? Kami harus kerja apa lagi? Entahlah, aku masih pusing. Begini saja, kalau kamu menemukan padang rumput yang bebas, aku berjanji akan memberikan 1/10 dari domba-dombaku. Tapi, kalau dalam 7 hari ini kita tidak menemukan, aku terpaksa menutup usaha ini. Baiklah, Pak. Saya akan berusaha ikut memikirkannya. Saya minta permisi dulu. Saya akan kembali ke Padang Efrata. Tapi besok bagaimana nih, Pak? Kalau tidak bayar pajak, kita dilarang menggembala.
Tidak ada cara lain. Besok kamu giring pulang domba-dombaku. Masukkan ke dalam kandang dulu. Oh ya, ini ada sedikit rezeki buat kamu dan Zakaria. Terimalah. Terima kasih, Pak. Saya pamit. Wajahmu kok kusut begitu? Kabar apa dari Pak Yos? Kabarnya suram. Sangat suram. Apakah Pak Yos tidak akan bayar pajak? Ya, tidak hanya itu sih. Beliau juga mau menjual semua domba-dombanya. Loh, kok bisa begitu? Usaha ternaknya bisa rugi kalau bayar pajak yang tinggi itu. Lalu kita akan kerja apa? Sekarang cari pekerjaan juga susah. Ya, entahlah. Lihat, ibu dan adik-adikmu menyusul kemari. Tumben nih, ada apa ya? Ada apa, Bu? Mengapa menyusul kemari? Simeon, tadi siang tentara Romawi ke rumah kita. Dia menagih pembayaran pajak. Sekarang, ibu tidak punya uang untuk membeli makan hari esok. Apakah kamu masih menyimpan uang? Ada, Bu. Kebetulan, aku tadi diberi uang oleh Pak Yoas untuk aku sama Zakaria. Tapi setelah ini, aku tidak tahu bagaimana bisa punya uang lagi. Memangnya kenapa? Pak Yoas akan menjual seluruh domba-dombanya. Ya, entah bagaimana nanti kita cari uang. Ya, kita harus bersabar saja ya, Nak. Bersabar? Kita sudah cukup lama bersabar. Sampai kapan lagi kita harus bersabar? Hingga Allah memenuhi janjinya. Ah, janji? Janji apa? Kita sudah kenyang dengan janji-janji manis. Tapi tidak semanis kenyataannya. Allah selalu menepati janjinya. Kamu masih ingat kan pengajaran yang ibu berikan? Pada zaman dulu, Allah telah membebaskan bangsa kita dari perbudakan di tanah Mesir. Aku ingat, Bu, waktu itu Tuhan menuntun bangsa Israel melewati padang gurun yang gersang. Pada siang hari, Allah mengirimkan tiang awan supaya kita tidak kepanasan. Supaya kita tidak kelaparan, Allah mengirimkan roti dan mana setiap hari. Pada saat kehausan, Allah pernah mengalirkan air dari dalam batu yang keras. Nah, tua adik-adikmu saja tahu. Ya, itu kan cerita zaman dulu. Cerita itu sudah kuno. Nggak ada artinya pada zaman sekarang. Nyatanya, tuh, lihat aja. Di mana pertolongan Allah dalam keadaan yang serba susah saat ini. Tuhan pasti menepati janjinya tepat pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Udah, ibu sama adik-adik pulang saja. Kepalaku sedang pusing nih. Aku mau istirahat sebentar. Ya sudah, jaga dirimu baik-baik ya. Ibu dan adik-adikmu akan pulang. Jangan takut. Siapakah Tuhan? Aku adalah utusan Tuhan. Mengapa Tuhan datang kepada kami yang hina ini? Aku akan memberitakan kabar gembira untuk seluruh bangsa. Kabar apa itu? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bagaimana kami dapat mengetahui Juru Selamat itu? Carilah bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Sekarang, pergilah. Ayo, kita segera pergi ke kota untuk melihat apa yang terjadi di sana. Ayo! Bentar. Bagaimana dengan domba-domba kita? Siapa yang akan menjaga? Kita tinggal saja. Kabar ini lebih penting daripada domba-domba kita. Ayo, segera berangkat. Ayo! Ibu,
aku punya kabar gembira nih. Wah, heboh banget. Lihat tuh, kamu membangunkan adik-adikmu. Yang dikatakan ibu tadi sore, memang benar. Benar apanya? Itu loh, tentang janji Tuhan bahwa akan memberikan seorang penyelamat. Janji itu sudah ditepati. Maksudmu itu apa, toh? Bu, tadi aku baru saja ditatangi malaikat Tuhan. Aku diperintahkan pergi ke Bethlehem. Aku pergi ke sana dan bertemu dengan penyelamat itu. Namanya Yesus, Bu. Benarkah itu? Benar, Dek. Juru selamat itu telah datang. Terpujilah Allah pembebas Israel. Sebentar lagi kita akan dibebaskan dari penjajahan tentara Romawi. Tunggu dulu, masih ada satu lagi kabar gembira. Apa itu? Saat di Bethlehem tadi, aku diberitahu Bapak Yusuf kalau padang rumput di kampungnya belum dipajaki oleh pemerintah Romawi. Katanya di sana kita bebas menggembalakan domba. Di mana asal Bapak Yusuf? Desa Nazaret, Bu. Apakah Abang akan menggembala domba di sana? Besok aku akan melihat tempat itu. Kalau informasinya benar, maka kita dapat hidup lebih baik. Mengapa bisa begitu, Bang? Kalau aku dapat menemukan padang rumput yang baru dan tidak dipajaki, maka Pak Yoas akan memberikan 1/10 domba-domba kepada kita. Berarti kita dapat memiliki domba-domba sendiri. Ya, betul. Nanti aku menggembala domba-domba Pak Yoas. Kamu, Naftali, boleh menggembala domba-domba milik kita. Asik. Tuhan memang baik. Dia menepati janjinya. Ayo, jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu.